Nah, sekarang jadi lagi ada di area carportnya. Nah, kalau untuk ukuran, nah ada apa aja di area carport ini yang pasti akan banyak operasional air. Yang pertama, oh ya, ini pagernya juga lumayan oke ya. Jadi bukan dorongan, tapi fasad depannya teman-teman di sini banyak permainan. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kalau di video sebelumnya kita berkunjung ke baratnya Surabaya ya, domisilinya Surabaya Barat. Sekarang kita kembali lagi ke tempat asal kita di Surabaya Timur. Sekarang jadi lagi ada di daerah Mulyosari yang cukup terkenal di Surabaya Timur karena di sini pusatnya komersil area ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman rumahnya di sini pasti nggak asing dengan banyaknya makanan, dengan banyaknya perkantoran dan lain-lain karena memang tempatnya di sini teman-teman ya. Nah, di Mulyosari ini ada beberapa stok yang akan kita review teman-teman. Salah satunya adalah rumah di belakang Jadid ini gitu ya. Nah, kita bakal lihat ke dalam seperti apa, tapi kalau kita lihat sekilas dari fasad depannya, rumah ini cantik ya. Mereka konsepnya minimalis modern dan banyak warna coklatnya. Tapi sebelum kita jalan-jalan, kita cek dulu row jalan depannya teman-teman. Nah, untuk di Mulyosari kali ini row jalannya ini sekitar 7 meteran ya. 6-7 meteran, jadi bisa dilalui oleh dua mobil dan motor juga masih sangat bisa, jadi masih leluasa untuk kita berkendara gitu ya. Nah, untuk area rumahnya sendiri teman-teman, ini dari jalan naik sekitar 60-70 sentian ya, jadi lumayan tinggi, nggak akan banjir, apalagi di depannya sudah ada gorong-gorong yang sudah rapi seperti ini gitu ya. Nah, kita masuk ke area carportnya. Rumah ini ukurannya 5x15 teman-teman, jadi luas tanahnya ini sekitar 75 meter persegi dan luas bangunannya 115 meter persegi, 2 lantai gitu ya. Nah, sekarang jadi lagi ada di area carportnya. Nah, kalau untuk ukuran 5 ini untuk mobil kecil bisa untuk sampai 2 mobil teman-teman ya. Tapi kalau mobil besar kira-kira ya 1 dan beberapa motor di sini masih sangat bisa gitu ya. Nah, ada apa aja di area carport ini yang pasti akan banyak operasional air. Yang pertama di sebelah kiri kita temuin ada meteran air ya, tertutup. Ada tandon juga, ada tandon atas, tenang aja. Dan kalau kita beralih ke sebelah kanan, ini ada keran teman-teman ya. Jadi kalau mungkin kita mau cuci mobil dan lain-lain, sangat bisa di sini. Terus untuk sayur juga sudah ada instalasinya gitu ya, jadi kita tinggal pasang-pasang aja sudah cukup oke. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita cek dulu fasad depannya teman-teman. Oh ya, ini pagernya juga lumayan oke ya, jadi bukan dorongan tapi pagar lipat, jadi memudahkan kita kalau misalkan mau masukin mobil nggak terlalu ribet-ribet gitu ya. Soalnya kan kalau kita tarik-tarik atau dorong-dorong agak susah. Nah, kalau kita lihat fasad depannya teman-teman, di sini banyak permainan keramik atau granit ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, rumah kita kelihatan mewah tapi tetap elegan gitu ya. Meskipun ini bukan marmer, tapi bisa kelihatan marmer karena motif-motif dari granitnya. Nah, sebelum kita masuk dalam rumahnya teman-teman, di sini ada sekitar berapa ya, 60 cm x 2,5 meteran untuk area transisi ke dalam rumah. Jadi kita tetap dikasih tempat untuk naruh sandal, naruh sepatu supaya nggak kotor ketika kita masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya ya. Sedikit review, ini rumahnya ukuran 5x15. Nah, sekarang jadi lagi ada di area living roomnya atau ruang foyernya. Di sini teman-teman bisa terima tamu ya, yang pastinya juga cukup lega untuk kita bisa taruh sofa, kursi, meja dan beberapa barang yang lain juga sangat bisa. Nah, pertama kali kita masuk gitu ya, ini disambut dengan ceiling yang tinggi teman-teman, ini sekitar hampir 3,8-4 meteran, jadi benar-benar tinggi gitu ya. Dan instalasinya di sini juga sudah lengkap, ada instalasi listrik, AC, lampu, semuanya juga sudah terpasang, jadi kita lebih enak gitu ya. Nah, untuk pintunya ya, nah biasanya kalau rumah ukuran 5 kan kita dapat pintu yang satu aja ya. Nah, tapi kali ini kita dapat double door seperti ini ya. Nah, kalau orang Jawa bilang biasanya namanya kupu tarung ya, jadi ada dua double door seperti ini. Terus di samping itu juga ada jendela-jendela yang bisa dibuka. Nah, selain itu teman-teman, di sini untuk warna pintu dan kusennya mereka semua pakai warna putih ya, jadi ngeblend dari warna pintu, kusen, sampai warna cat di dalam rumahnya ini juga warna putih gitu ya. Jadi cukup ngeblend dengan warna coklat yang kita sudah lihat dari fasad di awal video ini. Rumah ini dilengkapi oleh 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi teman-teman. Di lantai satu ini ada satu kamar main room dan juga ada kamar untuk ART. Nah, sekarang kita coba lihat ke kamar yang main room dulu.
Oke, ini adalah kamar pertama di lantai 1 ya, ukurannya sekitar 2,5 meter x 3 meter. Ceilingnya sama seperti di living room tadi, benar-benar tinggi, jadi membuat sirkulasi udara kita lebih enak gitu ya. Nah, di sini juga dilengkapi oleh 2 jendela yang bisa dibuka seperti ini, teman-teman. Ya, menambah udara juga bisa masuk ke dalam. Dan lampu-lampu di sini juga sudah terpasang semua, jadi sudah dibuktikan kalau listriknya sudah masuk ke dalam rumah ini gitu ya. Terus untuk pintunya, nah ini pintunya juga lumayan tinggi, teman-teman. Ini sekitar ya 2,7-an ada ya. Jadi ini kan 1,7 ya. Sekitar 2,7-an. Jadi membuat kesan rumah ini tuh lebih tinggi gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, nah kalau kita lihat detailnya ya, di area plafon itu ada gypsum-gypsum kayak border gitu ya. Jadi menambah sedikit klasik dari rumah ini dan menambah mewahnya juga gitu ya. Kalau misalkan bordernya itu kita cat warna emas atau warna yang lebih ngejreng gitu ya, bling-bling atau apa, nah itu pasti bakal lebih kelihatan mewah lagi. Oke, di samping kamar ini ada tangga menuju ke atas, tapi nanti dulu kita mau lihat ke sebelah sini ada kamar mandi. Oke, ini adalah kamar mandi di lantai 1 ya. Tempatnya ada di bawah tangga. Terus ada shower di sini dan ada kloset duduk juga. Ada water heater. Sang instalasinya pun juga sudah ada. Meskipun di bawah tangga, tapi tetap diperhatikan detail-detailnya kayak gini, teman-teman ya. Ada sudah di keramik, terus sudah dikasih gypsum juga. Jadi apa ya, detailnya lebih oke lah meskipun di bawah tangga. Untuk pintunya pun juga mereka ngasih yang lumayan effort gitu ya. Ini pintu aluminium dan ada sedikit hiasannya seperti ini gitu ya. Jadi bukan plastik ya, bagus. Oke, kita beralih ke sebelah kiri. Ini ada area dapur ART dan juga area servis. Nah, sekarang kita ke area servis dulu. Untuk area servis ini teman-teman, ini dipisah ya sama pintu, jadi bukan langsung los gitu ya, dipisah sama pintu dan jendela. Nah, ini semi outdoor juga, jadi ada bangunan yang dicor di atas ini dan setengahnya nggak dicor, tapi sudah ditutup oleh kanopi teman-teman. Jadi cahaya bisa masuk, tapi hujan nggak bisa masuk gitu ya. Di sini ukuran juga lumayan luas, ini sekitar 1,5 meter kali 2 meter ini ada. Bisa untuk mesin cuci dan untuk jemur juga bisa di sini. Sudah disediakan stop kontak, keran ya, dan juga ada saluran buat septic tank di sini ya. Jadi ya lumayan lengkap lah untuk area servis. Nah, karena dipisah oleh pintu ini teman-teman, nah otomatis kan kalau kita nggak pakai sekat di ruang tamu tadi, kita bakalan mungkin sedikit kelihatan gitu ya. Tapi tenang aja, kalau enak kayak gini tinggal kita kasih stiker-stikeran aja supaya nggak kelihatan dari depan dan budgetnya lebih murah gitu ya. Yuk, sekarang kita ke area dapurnya. Oke, ini adalah area dapurnya teman-teman. Lumayan lebar ya, lumayan lebar dan tingginya tetap sama. Terus mereka di sini flooringnya kan pakai warna putih ya, ada bercak marble-nya. Dan ditambahi top table-nya juga sama seperti itu. Jadi ketika kita lihat ke area dapurnya ini sudah kayak clean gitu ya dan lumayan mewah. Jadi kita tinggal nambahin kabinet atas dan kabinet bawah, sesuaikan aja HPL-nya supaya lebih kelihatan wow lagi gitu ya. Karena sudah bagus top table-nya dan untuk backsplash-nya sudah oke, warna putih. Nah, di sini mereka juga sudah disediakan saluran buat airnya, keran ya. Dan juga untuk sink-nya. Nah, sink ini kedapatan 2, teman-teman. Jadi lebih enak gitu ya. Nah, apalagi dapurnya ini letter L ya. Jadi bisa spotnya banyak buat kita masak, buat kita naruh barang, masih sangat cukup gitu ya. Nah, di sini nih biasanya kalau rumah yang ukurannya compact gitu ya, kita nggak tahu naruh kulkas di mana. Nah, tapi di rumah ini kita dapatan spot ini, teman-teman. Dan sudah disediakan stop kontak di bawah juga. Jadi memang untuk spot ini bisa kita gunakan untuk taruh kulkasnya gitu ya. Terus setelah itu kita beralih ke area ART. Ini adalah kamar ART ya. Untuk ukurannya sekitar 2 meter x 3 meter ya. Dan ada kamar mandi dalamnya juga untuk ART. Meskipun ukurannya compact, tapi ceilingnya juga tetap tinggi, sama seperti ruangan utama ya, sekitar 3,8-an. Jadi sirkulasi udaranya masih bisa tercukupi. Pintunya pun juga ikut pintu utama ya, tingginya sekitar 2,7-an. Jadi sudah oke banget teman-teman. Terus di sini juga ada kamar mandi dalam ya. Kamar mandi dalamnya memang agak sedikit kecil, tapi untuk mandi untuk operasional ART masih cukup teman-teman. Ada kloset, ada keran ya, dan ada showernya. Dan dinding-dindingnya sudah dikeramik semua, full sampai atas gitu ya. Jadi untuk ART ini sangat bagus. Oke, yuk sekarang kita ke lantai 2-nya. Let's go.
Nah, sembari kita menuju ke lantai 2, sekarang jadi lagi ada di area tangganya. Nah, untuk area tangganya mungkin kesannya awalnya curam ya, tapi kalau kita naik padahal biasa aja gitu ya. Terus di sini mereka pakai granit warna hitam, jadi menambah mewah dari kesan mewah dari rumah ini gitu ya. Karena kalau hitam itu lebih apa ya, elegan aja gitu ya. Terus untuk pegangannya mereka pakai besi dan ada kacanya juga, teman-teman. Jadi tembus pandang gitu ya, dan tetap minimalis, oke. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar, teman-teman ya. 2 kamar ini punya kamar mandi dalam masing-masing, cuma nanti akan ada master bedroomnya. Selain dia punya kamar mandi dalam, juga ada balkonnya. Oke, nah sekarang kita coba ke kamar yang belakang ini dulu. Oke, ini adalah kamar kedua ya, tempatnya di lantai 2. Ini ukurannya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya, kali 3,5 sampai 4 meter. Jadi memang lebih lebar daripada kamar yang di bawah. Dan akan ada kamar mandi dalamnya juga, teman-teman. Ceilingnya untuk di lantai 2 ini sama seperti di bawah ya, sekitar 3,8an. Jadi benar-benar tinggi, teman-teman. Ya, sirkulasi udaranya bagus. Terus di sini speknya juga sama semua, pakai granit warna putih. Terus sudah diplin ya, pinggir-pinggirnya pakai granit warna hitam. Dan ceilingnya pun ya, kembali lagi ke ceiling, tetap ada bordernya, teman-teman ya. Kalau misalkan dicat lebih menyala warna emas atau warna coklat, bakal lebih kelihatan lagi. Terus catnya warna putih juga sama seperti di bawah. Jadi kalau kita mau explore interior sangat bisa. Nah, di sini ada kamar mandi dalam. Yuk kita cek sekarang. Nah, kamar mandi dalamnya ini cukup lengkap juga, teman-teman ya. Yang pertama kalau kita lihat di situ ada wastafel, tinggal tambahin kaca aja. Terus ada kloset duduk ya. Terus sudah dikasih sekat seperti ini yang membedakan kamar mandi kering dengan kamar mandi basah gitu ya. Nah, untuk di kamar mandi basahnya ini ada shower ya, yang pasti, dan showernya beraneka ragam ya. Ada keran, ada shower yang fix, yang tetap, dan juga ada yang bisa fleksibel. Dan di atas itu juga sudah disediakan instalasi untuk water heater. Jadi menurutku ini kamar mandi yang cukup lengkap, apalagi dinding-dindingnya semuanya sudah di granit kayak gini, teman-teman. Itu ya. Nah, satu lagi, mereka juga sudah ada blowernya gitu ya. Jadi uap-uap waktu kita pakai water heater langsung sedot ke sana, nggak perlu mengendap di sini. Jadi lengkap banget untuk kamar mandi dalam di kamar yang ini, oke. Nah, sekarang kita coba cek ke kamar yang utama kayak apa ya. Nah, di depan kamar yang tadi kita jelajahi ini ada salah satu space juga, teman-teman, yang bisa kita manfaatkan buat mungkin buat ruang kerja, mungkin buat lemari-lemari, barang-barang di sini masih sangat bisa. Karena memang space-nya ini lumayan besar, teman-teman ya. Sekitar 2 meter kali 3 meteran ini ada. Jadi kalau mau dibuat ruang keluarga pun juga masih oke gitu ya. Mau tempat kursi-kursi meja-meja masih sangat bisa. Terus di sini ada jendela juga yang mencuri perhatian. Ada sedikit semacam kayak balkon-balkonan gitu ya. Cuman ini bukan balkon untuk kita nongkrong-nongkrong atau duduk-duduk. Nah, ini balkonnya digunakan untuk kita bisa naik ke atas, ngecek-ngecek apa yang ada di atas. Jadi kalau misalkan ada yang genteng yang bocor atau mau benerin tandon, bisa lewat yang tangga ini gitu ya. Jadi aksesnya mudah banget, teman-teman, kalau kita mau perbaiki atau merubah di bagian atasnya. Nah, sekarang kita langsung aja cek ke kamar utamanya. Oke, selamat datang di area master bedroomnya ya. Luas totalnya ini sekitar 5 meter kali 5,5 meter, teman-teman. Ya, jadi benar-benar luas. Tapi mungkin beberapa akan ada dipotong untuk kamar mandi gitu ya. Nah, ceilingnya ini juga tinggi ya, sekitar 3,8an sama seperti di bawah. Dan menambah kesan luas dari kamar ini gitu ya. Apalagi warna putih, pintunya putih, floornya putih. Jadi benar-benar luas dan clean gitu ya. Nah, di sini teman dibagi beberapa spot ya. Ada spot balkon, spot kamar tidur, dan juga spot kamar mandi gitu ya. Nah, teman-teman bisa taruh di sini kasur atau ranjang yang paling besar, yang king size atau mungkin 2 meteran di sini juga masih sangat bisa, karena ukurannya benar-benar luas. Bisa taruh wardrobe di sebelah sana, mungkin bisa mau taruh sedikit sofa-sofaan atau kursi-kursian kayak semacam di hotel juga sangat bisa gitu ya, karena memang spotnya benar-benar luas, teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba ke kamar mandi dalamnya. Nah, untuk kamar mandi dalamnya ini juga sama seperti kamar mandi yang sebelumnya, teman-teman. Benar-benar lengkap ya, ada wastafel, kloset duduk, ada shower, ada lantainya juga sudah split level ya. Ada pemisah kayak gini ya, untuk memisahkan kamar mandi kering dan basah.
ada blowernya dan juga ada water heaternya, benar-benar lengkap. Tapi di sini ukurannya mungkin agak sedikit lebih lebar, jadi kita bisa lebih leluasa. Dan untuk pintunya juga mereka tetap pakai aluminium ya, ini aluminium plus kaca ya, jadi tetap ada effortnya dan ya lebih bagus lah daripada kamar mandi yang cuman pintunya plastik gitu ya. Nah, yang bikin lega juga dari rumah ini selain tadi cat warna putih dan flooringnya yang serba putih ini, nah di sini kita dihadapkan dengan banyak kaca teman-teman ya. Nah, ini bisa dibuka semua kacanya ya, jadi udara ini bisa masuk ke dalam rumah sehingga sirkulasi udara dalam rumah juga sangat baik. Oke, nah sekarang kita coba ke area balkonnya. Oke, ini adalah area balkonnya teman-teman, nggak seberapa besar ya, ini sekitar 1 meteran kali ya 2 meteran ini ada. Tapi kalau kita mau jadikan ini sebagai tempat duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sore, cukup bisa gitu ya. Atau cuman pengen ngingu aja ke luar, ke depan juga sangat bisa gitu ya. Jadi masih tetap bisa kita manfaatkan. Oke, nah sekarang kita coba ke bawah, kita review sebentar. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang jadi lagi ada di area Mulyosari, Surabaya Timur gitu ya. Nah, deketnya kemana aja dari rumah ini? Yang pasti kita ke Raya Mulyosari. Ini nggak sampai 1 kilo ya, jadi beberapa ratus meter aja kita sudah sampai sekitar 2-3 menitan. Terus dari sini deket kemana aja? Yang pasti deket ke Galaxy Mall ya, ke ITS gitu ya, ke Pakuwon City, ke Mer, ini juga sangat dekat. Apalagi kalau kita mau ke area komersil di daerah Mer dan Kertajaya, itu juga sangat dekat teman-teman ya. Untuk sekolah, untuk pusat perbelanjaan, untuk perkantoran di sini juga sangat banyak, jadi nggak usah khawatir. Dan rumah sakit juga di sini juga sangat banyak, ada Mitra Keluarga, ada Kendang Sari, ada rumah sakit UNER gitu ya. Kalau ke pusat sedikit ada Husada Utama, dan jaraknya memang nggak terlalu jauh dari sini teman-teman. Dan untuk sekitarnya ini sudah area padat penduduk gitu ya, jadi bukan area yang sepi-sepi, sudah padat penduduk dan rumahnya sudah ready seperti ini. Oke, nah rumahnya sendiri ini ukurannya 5x15 teman-teman ya, jadi total tanahnya 75 meter persegi dan luas bangunannya 115 meter persegi. Carportnya bisa sampai 2 mobil ya, kalau mobilnya kecil-kecil, atau 1 mobil besar dan beberapa motor atau kendaraan lain masih bisa. Di dalam rumahnya dilengkapi oleh 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Ini ruang tamunya, foyernya, ada service area sendiri, ada tempat WRT sendiri, dapurnya juga sudah ada. Untuk listriknya 2200 dan airnya sudah PDAM ya. Tandon airnya ada 2, tandon atas dan tandon bawah. Jadi tenang aja, nggak akan kekurangan air. Nah, rumah ini hadap ke selatan teman-teman ya, favorit, anginnya enak dan nggak panas. Terus untuk suratnya ini sudah SHM juga, jadi sangat aman buat teman-teman miliki gitu ya. Nah, harganya ini mulai dari 1,7 M aja teman-teman, dan masih bisa nego gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh info lebih lanjut tentang rumah ini, langsung aja hubungi marketing yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini untuk rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang keren, yang kece seperti yang kita review kali ini yang ada di Mulyosari. Oke, okay, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.